1,2 ya? Enggak. Ini 1,5 kilo. Ini 1 kilo. Oh iya, di sini 1,5 kilo. 1,2. Ya, 1,2 kilo. Besar banget, guys. Hasil pucuk sambung ya. Selamat sore para pecinta tanaman buah, selamat bertemu kembali di David Channel. Kali ini kita ada di Pasum, mau review hasil pucuk sambung mangga Kyojai. Jadi aslinya ini mangga Budi Raja. Budi Raja ya? Iya, jadi di pucuk sambung dengan Kyojai, kemudian ini Agrimania. Udah besar sekali batangnya, Pak Cepi ya. Ya, ini yang ini nih mangga Irwin. Baru Irwin. Ya, Irwin baru ini. Mangga jadi Sultan. Ya. Baru sprout, baru 2 bulanan lah. Baru 2 bulan ya. Terus berarti ini mangga apa nih? Aslinya Budira. Oh, ini Agrimania. Agrimania ya. Ya. Sudah tebal juga batangnya ya. Ini batang aslinya, pohon aslinya itu Budi Raja. Budi Raja ya? Iya, jadi satu pohon ini ada 4 varian. Wah. Nah, sekarang yang mantap. Kyoja itu udah keluar buah tuh, satu hasil pucuk sambung. Besar ya teman-teman. Wah. Udah mau Kyoja hasil sambung pucuk. Ini kurang lebih umur berapa tahun nih Pak Cepi ini? Setelah berbuah sambung pucuk kurang lebih 1 tahun ya. 1 tahunan ya, wah ya. Masuk cepat juga ya, 1 tahun. Kita ambil ya, saya tahu ambil buahnya berapa kilo gitu kan. Ini termasuk mangga jumbo juga kalau Kyojai. Mangga Kyojai aslinya dari Thailand ya guys, dan ini adalah buah perdana atau buah pertama kali ya guys, hasil sambung pucuk umur 1 tahun sudah berbuah. Ayo petik Pak Cepi. Mantap besar ya teman-teman. Oh, jumbo ini. Wih, sangat jumbo. Kemarin. Wow, besar banget ya. Coba ditimbang. Om Roni ya. Ini ada tamu juga nih dari teman-teman komoditas buah juga ini. Om Roni nih. 1,2 kilo ya? Enggak. Ini 1,5 kilo. Ini 1 kilo. 1 kilo ya, oh ya, di sini 1,5 kilo. 1,2. Ya, 1,2 kilo. Besar banget guys. Hasil pucuk sambung ya. Enggak, buka, kebuka. Mantap. 1,2 ya. Gak biasa ini. Jumbo. Mantap mangga Kyojai hasil sambung pucuk umur 1 tahun sudah berbuah. Luar biasa besar. Mantap. Oke teman-teman, panen mangga Kyojai sudah selesai. Dan bagi teman-teman yang baru menemukan video saya, jangan lupa di like, comment, subscribe, and share ya, agar David Channel berkembang dengan baik ke depannya. Semoga video ini bermanfaat dan menghibur. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.